Assalamualaikum teman-teman. Jadi aku mau kasih tahu tanaman apa yang aku tanam di depan rumah ya. Jadi rumah aku ini 9x12 ya. Jadi depannya ini 9 meter. Jadi di sini yang aku tanam karena ini di luar ya. Jarang aku siram karena langsung kena air hujan. Jadi ini ada tanaman lili-lilian kayak gini ya. Kurang tahu sih namanya apa, dia kuat banget sama panas begitu. Ini ada jenis sansevieria. Lalu di pagar itu aku kasih tetap ya favorit aku sirigading. Nah, yang paling menakjubkan ya di sini ya, memang aku sengaja cita-cita tuh punya sirigading yang udah matur. Dan di pojok sini itu sudah matur dan sudah aku rambatin ya. Sehingga dia udah matur kayak gini. Tuh, dia udah matur. Cantik banget dan udah besar. Nah, tuh udah matur seperti ini. Cantik ya kalau udah matur ya. Dan di sini aku lurus rambatin di sampingnya. Jadi ini nggak jarang banget aku siram, paling ya seminggu sampai dua minggu sekali. Dia tetap kuat. Jadi di sini tuh nggak ada tanah ya teman-teman ya. Jadi nggak ada tanah, semuanya ditanam di pot begitu. Lalu yang di pojok sini ada aku rambatin. Terus yang di atas itu aku kasih kaktus. Yang di atas itu. Nah, yang di atas itu aku kasih kaktus. Tuh, kaktusnya di sana. Ini ada pohon pinus 2. Ini pertama aku pindahan sini tuh aku beli 2 pohon pinus. Dulu 20 ribuan kecil-kecil, sekarang udah jadi sebesar ini. Buat apa? Buat biar rumahnya itu teduh gitu teman-teman ya. Nah, aku mau kasih tahu secantik ini ya sirigading kalau sudah matur teman-teman ya. Tuh, gede banget ya. Nah, mirip sama Monstera marmorata ya, atau aurea ya. Coba kita bedain ya Monstera aurea atau marmorata dengan sirigading atau epiphrenum golden ini ya. Tunggu ya. Jadi teman-teman ya, sirigading atau epiphrenum golden ini tuh secantik marmorata ya kalau menurut saya ya. Coraknya itu hampir mirip ya, cuman kalau ini bentuknya seperti ini ya kalau sudah matur. Tapi kalau marmorata ya atau monstera ini belah-belah dan love-nya love banget gini ya bentuknya ya. Tuh, cantik ya. Sama kan cantiknya sama yang epiphrenum ini. Tuh, sama kan? Dan coraknya juga sama. Coraknya warnanya kuning. Tuh. Coraknya warnanya kuning. Tuh. Golden Pothos, Epiphrenum Golden Pothos sama
Manjula, Manjula, apa namanya? Monstera marmorata. Nah teman-teman, kalau tadi itu di luar, sekarang aku mau tunjukin siri gading aku atau Evoprenum Golden Pothosku yang ada di dalam rumah. Ini ada beberapa spot ya aku taruh-taruh siri gading. Jadi bisa dilihat di sini, ini ada siri gading yang sudah rimbun ya teman-teman ya. Ini sebenarnya bisa sih digantung, cuman karena gantungannya kemarin sudah penuh, jadi aku taruh di sini. Lalu ini juga ada, kalau ini lebih ke lemon ya, jadi warnanya itu lebih ke hijau muda. Cantik kan kalau dibuat seperti ini. Intinya kita pintar-pintar menata aja dan merawatnya. Begitu, karena aku tipe orang yang sayang banget kalau buang-buang bunga. Dan kalau jenis-jenis sirih gading kayak gini tuh udah jarang yang beli juga. Kadang orang-orang juga udah nggak mau ya kalau dikasih, karena ini tuh sudah banyak di mana-mana. Cuman aku suka banget gitu, jadi sayang banget kalau aku buang. Lalu yang ada di induknya, yang ada di taman kecil aku ya, ini tuh sebenarnya induk dari yang di depan tadi yang sudah matur. Jadi aku pertama punya tanaman itu ya ini nih, siri gading. Dulu tuh cuman 2 pot, tapi aku berencana rambatin. Karena apa? Karena tidak cukup lagi ya tempatnya ya. Jadi aku rambatin ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, begitu. Nih, ada sampai di ujung sana. Lalu di ujung sana itu udah mulai merambat ke tiang ya, apa ya, ke pondasi gitu ya di sana. Dari terus dia melolor keluar, terus dari luar melolor lagi ke dalam. Jadi tuh apa ya, di ini ditarik-tarik gitu aja ya, di kanan, di kiri, pokoknya dirambatin gitu aja gitu. Terus ada lagi teman-teman ya yang aku rambatin juga, udah merambat dan udah matur, itu ada di sini. Nah ini dia, ini ada sirih gading juga, cuman dia karena panasnya terlalu kenceng dan tidak ada pohon-pohon yang menaungi, nggak seperti yang di depan tadi ada pohon pinus ya, jadi ini tuh warnanya itu pudar gitu, klorofilnya itu nggak sebanyak yang kalau kena naungan pohon gitu. Nih, ini juga siri gading yang udah matur, udah besar banget. Jadi kuncinya kalau siri gading itu memang cahaya harus cukup, cuman cahayanya jangan terus menerus gitu. Kalau terus menerus itu bisa kayak gini ya, jadi kurang seger gitu, ijonya itu agak pudar gitu. Nah ada lagi nih siri gading aku yang aku rambatin juga. Kita lihat ya teman-teman ya, itu ada di ini, di teras aku yang paling ujung. Nah selamat datang. Nah ini di sini ya, jadi ini cuman kecil banget ya teras aku ini ya, dan aku manfaatin tanaman ini. Maaf ya, ini masih adzan. Oke teman-teman, aku terusin ya. Jadi ini itu yang biasanya ya teras rumah aku yang penuh koleksi-koleksi tanaman aku. Aku mau kasih tahu siri gading yang juga merambat di pojokan, dan aku suka banget karena cantik gitu. Nah ini dia, bisa dilihat di sini ya, coba bisa ke sana. Itu jadi di bawah itu aku kasih apa namanya itu, kuping gajah ya, kuping gajah. Terus di situ tuh ada siri gading. Siri gadingnya di sini itu coraknya cakep, dan dia itu hijaunya itu cetar ya teman-teman ya, hijaunya itu
Seger banget, nggak pudar seperti yang tadi, karena tadi tuh kebanyakan matahari terus menerus. Tapi kalau yang ini itu dia ini cukup mataharinya, cukup, terus tempatnya pas, lalu dia dapat sandaran hidup dapat sandaran hidup sehingga akar-akar anginnya itu bisa merambat dan mendapat nutrisi dengan bagus. Lalu semakin ke atas, harusnya dia itu dirambatin sampai ke atas ya, tapi atasnya itu udah rumah tetangga, jadi gak mungkin juga aku rambatin. Makanya aku puter-puter sampai dia terbentuk cantik gitu aja, ditata cantik. Nah, itu sirih gading aku, teman-teman. Jadi sebenarnya sirih gading ini itu dulu itu aku rajin banget potong-potong, lalu aku buat gantung-gantung juga, dan sudah aku jual banyak banget, alhamdulillah, dan bisa beli tanaman-tanaman yang lain. Jadi sirih gading ini termasuk salah satu sejarah dalam hidup saya ya, yang membantu saya, memotivasi saya untuk mengembangbiakan tanaman dan menjual tanaman, membuka itu ya, jasa plant itu, plant shop itu, begitu. Jadi tetap suka sih sama sirih gading karena coraknya nggak kalah cakep dengan tanaman yang lainnya. Oke, teman-teman, mungkin itu dulu ya dari saya. Jadi kuncinya kalau teman-teman itu rajin merawat bunga, lalu rajin memperbanyak bunga, insya Allah bunganya juga tetap cantik walaupun hanya sirih gading. Tapi kalau dirawat dengan baik, itu nanti juga tumbuh menjadi tanaman yang sangat cantik seperti itu. Terima kasih ya teman-teman, selalu support, jangan lupa subscribe dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.